SOC506 dimensi 2U 8 cm untuk lebarnya, panjang 15 cm. Pesanan dari akun Dedi yang ada di Banyuwangi dengan pengiriman Antareja. Untuk kali ini kita umpankan di 3 set transfer final. Untuk tegangan kita menggunakan 45 VAC. Sebelum pengiriman kita pastikan dalam kondisi normal. Untuk keterangan tentang driver, masnya bisa cek pada video test on yang lainnya ya. Di sini kita pastikan untuk driver yang sebelum kita kirim dalam kondisi normal. Protek dalam keadaan saturasi. Langsung kita menuju ke DCO. Untuk DCO di sini terbaca 1,1 ya. Ini lama-lama akan turun juga dengan sendirinya sampai berada di titik 0. 0,6, 0,5. Oke, kita abaikan, langsung menuju ke tegangan bias yang ada di final mendekati 0. Untuk acuan di kaki basis transfer TEF 409 bagian PNP 407. DCO turun, tegangan bias akan menyesuaikan keseimbangannya. Untuk beban di idealnya dimain di 4 ohm ya. Dalam posisi senyap kita tinggal angkat potensinya saja. Final.